Nih bos, nih namanya Mister Cek aja nih, Mister Cek aja tuh tangannya tuh kayak bajak laut, pakai handle R25. Bajak laut aja bos, tangannya pakai handle R25. Apakah motor Anda pakai handle R25? Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Halo guys, jumpa lagi di YouTube dan channel saya, Klapot Racing Speed Shop. Kali ini saya akan mengupas hal kecil tapi sangat berguna banget, khususnya untuk kalian yang main balap, hobi touring, dan buat apa sih, samurai-samurai kali ya om ya, samurai juga bagus ini. Part kecil itu apa? Yaitu rumah kopling Yamaha R25. Ini udah dominan banget dipakai untuk balap, buat touring enak, dan buat samurai-samurai atau daily use itu pun sangat nyaman. Ini bentuknya kayak apa? Jadi saya bahas mungkin nanti, saya bahas bentuknya kayak apa. Nih, pertama di sini nih. Ini saya ada banyak banget handle Yamaha R25, ini aftermarket, jadi versi racingnya. Ini bos, ada banyak. Tuh, aduh, ini ada sekian ribu. Aduh, aduh, berat ini. Ini, kelihatan nih sih? Kelihatan. Nih, ini namanya holder, dan ini lever tuh. Ini levernya, ini kelengkapan bautnya tuh. Nih. Dan secara spesifik bentuknya kayak apa? Ini dia bos. Nah, ini dia. Ini handle R25. Ini secara bentuk spesifiknya seperti ini. Ini diproduksi sama Resen. Tuh. Ini Resen yang khusus bikin spare part balap. Jadi vendor yang spesialis bikin spare part balap itu ada namanya Resen Bos. Dan ini agen di Indonesia-nya khusus Resen itu ada di Papa Racing. Jadi di cabang Knalpot Racing, tapi nggak di Knalpot Racing ini adanya. Ini adanya di Papa Racing, karena Papa Racing sebagian besar itu barang-barang distributor, jadi banyak merek tuh masuk ke sini. Ini dia secara bentuk. Nanti kita akan kasih tahu si bos, kenapa sih ini dipakai buat balap, apa enaknya dan apa untungnya. Jangan sampai seperti pesan-pesan saya di YouTube saya sebelumnya, jangan beli barang kalau itu nggak ada manfaatnya, nggak ada enak-enaknya, dan keluarin duit untuk hal-hal yang mubazir. Oke bosku, kayak apa hasilnya? Cek dulu. Halo bosku, ini dia alat yang tadi saya bilang mungkin sering kita lupakan tapi perannya penting banget, yaitu handle kopling. Apaan itu handle kopling? Apa pengaruhnya bikin motor kencang dan lain-lain? Mungkin saya akan jelaskan kenapa. Ini hal kecil banget, cemen lah, hal-hal yang tapi ini sangat signifikan untuk menentukan performa motor Anda. Mau saya buktikan langsung ke bosku bagaimana performanya? Check it out. Oke, kita lanjut. Berarti ini berhubungan dengan sistem kopling, di mana kopling itu sangat berpengaruh menentukan performa motor si bos. Nah, kemungkinan si bos kan mungkin dengan motor apapun ya kan. Jadi handle ini kan buat semua motor kopling. Jadi nggak ngomong Ninja, FU dan lainnya. Jadi ini bisa buat semua motor. Dan bagaimana perannya handle R25 yang dengan sudut seperti ini yang sangat ekstrim. Pengaruhnya seperti apa nanti saya akan coba jelaskan. Karena mungkin modifikasi rata-rata pada fokus ke kopling, tapi ini buat finalnya, handle kopling untuk final semua modifikasi yang ada di kopling. Contoh mungkin dengan rumah kopling 4 per, 5 per, atau 6 per, dengan perubahan kampas kopling pakai yang racing, dan mungkin juga dengan per kopling yang racing juga. Jadi ada perubahan-perubahan kopling, tapi ini bisa menentukan hasil kinerjanya bos. Nanti saya akan jelaskan. Pasang torso, saling dulu. Pembalap begini patem. Oke, langsung saja kita akan coba praktekkan bagaimana cara kinerja handle R25 dibanding dengan handle lain. Saya udah pakai di semua motor saya ini. Ini seperti apa hasilnya, nanti saya akan review ke si bos tentang kinerja handle R25, kenapa ini bisa membedakan performa motor si bos. Check it out. Sebetulnya saya bahas ini mungkin agak garing bos, karena apa? Hampir semua
mekanik tim balap dan pembalap udah ngerasa nyaman dengan handle R25. Jadi kalau saya bahas ini ya kontennya konten apa ya, konten bukan receh ya, konten hal yang enggak ini loh, jadi kayak enggak ada pengetahuan tinggi loh, jadi kayak ilmunya ilmu biasa banget. Tapi itu sangat signifikan, saya juga pakai itu tuh buat motor balap saya. Saya kemarin juara 1 tanggal 10-11 April juara 1 di Budisa, saya pun motor pakai ini. Jadi pembentukan header R25 itu sebenarnya nggak melulu tenaga buat touring, buat harian, mau buat road test apalagi, karena road test itu sangat signifikan. Oke, saya akan jelaskan kenapa header R25 itu sangat signifikan untuk meningkatkan handling ya. Handling apa sih om? Handling ya, performa ya? Iya. Ya, udah. Kita akan lanjut ke sini. Nih, ini sampel bos. Yang umumnya handle biasa mungkin seperti ini ya. Jadi di seperti ini nih. Ini mungkin handle biasa, kebanyakan seperti ini. Nah R25 ini yang disukai sama anak-anak itu karena ini jangkauannya panjang tuh. Jadi kan kopling itu kebanyakan dipegang oleh 3 jari. Bukan 4 ini ya, ini 3. Jadi kemungkinan kalau ini panjang, nih. Kalau ini segini, ini di kopling jadi mentok tuh, mentok di sini nih bos. Nah kalau segini di set mentok, makanya banyakan dicari ini panjang, banyak ke depan, jadi set. Jadi jangkauannya panjang tuh. Tuh. Buat nyentok ke sini panjang. Iya dong. Tuh. Tuh. Apalagi buat road test, ya kan enak banget tuh. Set set set. Nah, buat car juga sama, buat nentuin berapa kupling gigit yang berapa tuh. Segini, segini atau segini atau segini atau shoot gini kan. Jadi pilihan kuplingnya panjang tuh. Jadi mau gigit yang berapa itu kupling udah mulai lepas di mana ini? Ini ayo lepasnya di mana nih? Segini, 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 segini. Nah, itu yang pertama dan yang kedua, ketiga yang jelas signifikan banget. Yang ketiganya adalah per kupling keras itu jadi lebih lunak. Jadi kalau segini kan keras banget nih, aturan yang biasa segini tadi tuh, segini kan umumnya yang standar, segini kan jadi keras banget tuh. Kalau ini kan jadi lunak, lebih empuk loh, bukan lunak. Jadi terasa lebih empuk menggunakan handle R25 dibanding dengan handle-handle yang jangkauan ininya dekat mungkin segini atau segini. Itu dia bos, tentang handle R25 kenapa banyak banget dicari oleh anak-anak untuk semua kalangan, gak usah balap, harian pun pakai. Saya punya banyak stok handle R25, yang ini aftermarket racing, ini mereknya Resen. Ini mereknya Resen, karena apa? Ini barang racing, jadi bentuk sama persis dengan R25, cuma ada perubahan dikit yang saya sesuaikan dengan permintaan arah balap tuh pingin diginiin dikit banget mas. Jadi mungkin sekasat mata sama, tapi ada perubahan kecil di handle R25 mirip Resen. Ini stok saya dari gudang seperti ini. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. Aduh, selesai juga. Oke, buat kalian yang pengen beli satuan partai atau grosir saya dari ribuan handle R25,
yang bisa kalian beli langsung ke Papa Racing. Jadi ini stoknya bukan di Knalpot Racing tapi di Papa Racing, yaitu di agen Knalpot Racing yang satu lagi di cabangnya. Nanti bisa kontak admin-admin saya di IG Papa Racing, semua kontaknya ada. Bisa untuk encer, grosir ataupun reseller, silahkan merapat. Oke bosku, sekian video dari saya. Jangan lupa bahagiakan bosku. Thank you.